Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Halifah Inrok. Halo, nama saya Gedi Nugraha. Nama saya Fahmi. Nama saya Heru Hermawan. Hai, nama saya Yuni. Saya Alfi Ahmad, bukan Raffi Ahmad loh. Alasan saya kenapa membuat lagu single Doa Kami Untuk Negeri ini terinspirasi dari situasional yang sekarang ini yang saya lihat, yang saya rasakan. Jadi lagu ini betul-betul bukan hasil rekayasa, ini hasil betul-betul pengamatan pengamatan batin kali ya. Pertama isi lagu ini mungkin saya lebih prioritaskan untuk curhat ke Tuhan Yang Maha Esa, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga situasional kita ini segera berakhir. Kita-kita ini semua dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa dari semua bencana yang terus terjadi, kan? Si lirik lagu itu, bencana yang terus terjadi dari pandemi yang sudah 1 tahun lebih mungkin sekarang ya. Bukan hanya kami musisi yang terdampak, yang tidak punya mata pencaharian, juga mungkin banyak lagi teman-teman di sana yang kesulitan untuk mencari nafkah atau berdagang dan sebagainya. Alhamdulillah lagu ini saya berkolaborasi dengan 5-6 band mungkin ya. Di situ ada Jalu, ada Biru, lalu ada Das, termasuk saya Halifah Inrok, terus ada Jenis juga kan. Situ jadi ada Gaijin kan. Alhamdulillah mereka antusias bersama-sama untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Dan saya salut sama mereka, lagu yang tadinya datar biasa-biasa saja akhirnya dengan berkolaborasi jadi lumayan banyak warna lah ya. Di situ ada Kawih ya, Kawih Sunda, di situ ada Daseng dengan refernya gitu kan. Luar biasa lah sama mereka lah. Di situ ada ide dari Eca, harus ada Asep Bima bikin lirik Sunda juga bareng-bareng semua. Jadi akhirnya milik lagu ini jadi mungkin jadi lagu milik bersama gitu. Asik-asik. Saya sangat merasa senang sekali bisa bergabung, berkumpul dengan musisi-musisi Tasikmalaya yang lainnya dalam penggarapan lagu ini. Dan selanjutnya saya berharap untuk seluruh musisi tetap berkarya dalam kondisi apapun. Terkait dengan lagu Doa Kami Untuk Negeri, saya diposisikan menjadi pemain suling, teman-teman. Dan jujur, kalau untuk saya pribadi, jujur ya, bermain suling itu hal apa ya? Pertama kalinya dalam hidup saya. Kalau dibilang profesional, jauh. Saya bukan pemain suling, cuma main-main doang ya. Tapi alhamdulillah, dengan senang hati saya bisa bergabung dengan musisi-musisi Tasik dan kolaborasi dengan Om Yana dari lagu Doa Kami Untuk Negeri. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat musisi-musisi yang ada di tanah air. Alhamdulillah kita dari Tasik sudah bergerak. Di sini saya sebagai pengisi suara sinden. Dan kesan pesan selama saya mengikuti proses dalam pembuatan single Doa Kami Untuk Negeri ini sangat berkesan, terutama sebelumnya tidak pernah terbayangkan saya akan mengisi suara dan sebagai sinden di sini. Saya sebagai vokalis di kolaborasi musisi Tasikmalaya. Doa Kami Untuk Negeri, saya sangat bangga sekali dan senang sekali ikut andil di kolaborasi musisi Tasikmalaya. Di sini saya sebagai peran pembantu daripada musisi Tasikmalaya dan kerja saya di belakang layar.
Nah, kesan dan pesan saya waktu pengambilan shoot itu sangat-sangat ekstrim sekali, di mana kita mengambil syuting di malam hari dan juga di siang hari. Anginnya ke mana, Angina? Angina tadi itu di sini ya. Dites lah, Pak Pena, dites. Selengean kan kos jawara tuh, jawara cinta. Nir, sok cicing ala. Cicing ala ya, aduh. Nah, nyuling atuh tak itu. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, baik itu alamnya dan terbukti di daerah atau di tempat saya tinggal, yaitu Desa Mandala Mekar. Allah Tuhan yang Maha Kuasa sangat memberikan anugerah alam yang indah, sehingga tidak kalah dengan tempat-tempat yang lain yang biasa dijadikan sebagai tempat membuat klip atau video klip. Hasilnya sangat memuaskan menurut saya, dan sekaligus saya bisa promosi tentang kondisi alam Desa Mandala Mekar. Siapapun bisa datang di sana, bisa membuat video klip di tempat kami, yang salah satunya produknya adalah di video ini bisa dilihat oleh semuanya. Dan juga untuk kolaborasi musisi Tasikmalaya, yaitu Doa Kami Untuk Negeri. Semoga albumnya dapat diterima di masyarakat secara luas dan bahkan secara nasional atau go internasional, karena karya orang Tasik ajib banget, oke? Musisi Tasikmalaya khususnya dan musisi di seluruh Indonesia bisa selalu solid dan juga terus berkarya, oke? Teruslah berkarya dan jangan patah semangat, oke? Okay? Yeah! Dan mudah-mudahan pesan dari lagu ini bisa sampai ke masyarakat banyak. Kita bersama-sama untuk berdoa ke Allah SWT agar supaya cepat pandemi ini segera berakhir. Dan kita pun mampu betul-betul jangan sampai, kan seperti diisi lagu itu, jangan sampai kami gelap mata menghalalkan segala cara hanya untuk bertahan hidup, gitu kan. Dan mudah-mudahan bagi orang yang memang berkecukupan untuk care lah sama yang memang saudara-saudara kita yang memang membutuhkan, gitu. Dan lagu ini dibuat di RMS Studio di BRP. Ngutang. Biar produksi semuanya ngutang. Karena jujur, nggak tahu gimana ya, kami musisi memang sudah lama tidak punya pendapatan, tapi kami punya karya, punya tetap punya ungkapan yang harus diungkapkan. Dan alhamdulillah kita pun dibantu sama Genius Movie Time ya, mereka juga benar-benar totalitas bekerja tanpa dibayar. Mudah-mudahan kan nanti kita cari sponsor donatur, ada yang mau peduli sama kita. Cuma jujur saya sendiri ini ada beban juga sih buat teman-teman yang semua nih.
Kalau saya hitung-hitung ini vokalis itu ada 9 orang ya, musisi 6 orang, 15 kru segala macam, mungkin ada 20 orang yang memang itu betul-betul fighter, rela jalan hujan-hujanan ke studio shooting video menahan haus dan lapar. Tapi saya salut Kang Alvin yang sudah mensupport kami, benar-benar kami tidak kelaparan. Halo Kang Alvin, nuhun teh semuanya buat keluarga di Mandala Mekar di sana. Disyukur dengan aduh sebersegan bersusah payah. Untung dia dievakuasi juga. ya itu saja mungkin ya. Ya mudah-mudahan lah ada donatur yang peduli ke para musisi. Yang memang kita berkarya ini dengan hati yang tulus ikhlas untuk negeri. Doa kami untuk negeri. Semoga Indonesia ini cepat keluar dari pandemi, ekonomi pun kembali bergeliat, dan para pejabat pemerintah pun tolong mengerem dulu kepentingan pribadi masing-masing, lihat ke bawah, rakyat kita masih banyak yang kelaparan. Oke, selamat menyaksikan single dari kami, doa kami untuk negeri. Langsung ke geram ya, udah di jalan-jalan. Dan kita lagi prepare bersama teman-teman dan bersama tim, karena caranya itu nanti malam, tepatnya udah isya. Buka etana, sob cicing lah, gak tuh tak itu.